hewan nih, kita beralih ke suasana kebun binatang di Texas, Amerika Serikat yang makin semarak berkat kehadiran Bele, si bayi gajah Asia. Ya, tingkahnya yang menggemaskan saat bermain air sangat menghibur pengunjung. Lihat saja aksinya dalam liputan berikut ini. Inilah aksi Belle saat bermain air dalam kolam mungilnya. Tingkah menggemaskan bayi gajah berusia 26 hari ini jadi atraksi yang menceriakan pengunjung kebun binatang The Fort Worth, Texas, Amerika Serikat. Meski awalnya ragu, Belle akhirnya tak segan memaksakan seluruh badannya terendam dalam kolam. Kelahiran Belle merupakan kelahiran gajah Asia kedua selama 104 tahun sepanjang sejarah kebun binatang ini berdiri. Berat Belle kini mencapai 150 kg dengan pertumbuhan 0,9 kg perharinya. Rasya sang mama tak pernah jauh dari sisinya. Tak hanya Rasya, menjaga Belle dan keberadaan gajah Asia wajib kita lakukan. Mengingat spesies ini sudah terdaftar sebagai satwa langka sejak 1976. Ini lucu sekali ya. Lucu banget ya. Ya, seperti kamu bilang tadi, bukan hanya manusia yang suka main air gitu ya. Ternyata tapi anak gajah juga ya. Anak gajah juga suka main air dan di kolam buatan itu ya, lucu dan sekali ya. Dan pas banget ya.